Terdapat tiga efek Sinteyong yang bikin timnas Indonesia jadi pembahasan dunia. Ya, pelatih asal Korea Selatan itu bisa dikatakan telah memberikan banyak hal positif untuk sepak bola tanah air, terutama timnas Indonesia. Berkat Sinteyong, timnas Indonesia mencapai banyak hal baru, termasuk lolos kembali ke Piala Asia yang sudah lama tak pernah dicapai. Berkat kehebatan Sinteyong, timnas Indonesia pun bisa dilirik dan juga jadi pembahasan dunia. Lantas apa saja momen itu? Berikut 3 efek Sinteyong yang bikin timnas Indonesia jadi pembahasan dunia. Yang pertama, Dimas Derajat top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berkat kepercayaan Sinteyong kepada Dimas Derajat, sang pemain kini berstatus top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dimas di urutan pertama berkat 3 golnya ke gawang Brunei Darussalam. Kemudian, Witan Sulaiman hadir di postingan FIFA. Akun resmi FIFA di Instagram membuat geger jagatmaya Indonesia. Salah satu postingan FIFA tersebut menunjukkan jajaran pemain dalam 1 ke-11. Di potret tersebut terdiri dari sejumlah pemain top dunia mulai dari Federico Valverde hingga Lionel Messi. Dan menariknya, FIFA dengan sengaja memilih winger timnas Indonesia Witan Sulaiman masuk dalam tim tersebut. Sementara itu, nama-nama pemain top lainnya yang masuk dalam foto tersebut juga ada kiper Brazil Alisson Becker, Luis Diaz dari Colombia, serta ex-winger Manchester United Alexis Sanchez dari Chile. Hal ini lantas sukses mencuri hati para warganet Indonesia. Selanjutnya, Presiden FIFA memposting foto hoki Caraga. Ya, Presiden FIFA Gianni Infantino secara mengejutkan memasang foto penggawa timnas Indonesia hoki Caraga di Instagram pribadinya @Gianni_Infantino. Sama seperti poin kedua, Infantino pun mengupload foto tersebut untuk merayakan dimulainya kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Infantino, Piala Dunia 2026 akan terasa spesial karena akan diikuti peserta yang lebih banyak. Hal itu jelas membuka peluang negara-negara lain yang belum sempat mencicipi Piala Dunia termasuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Brunei Darussalam di Stadion Nasional Hasanal Bolkiah Bandar Seri Begawan Selasa 17 Oktober 2023, yakni dalam leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda punya modal positif bagi laga leg kedua tersebut. Meski begitu, Sinteyong tak memiliki rekor spesial saat melakoni laga tandang. Tentu, laga leg kedua di kandang Brunei Darussalam jadi kesempatan Sinteyong untuk memperbaiki rekor tandang. Timnas Indonesia juga didukung oleh rekor tandang luar biasa saat main di kandang Brunei Darussalam. Skuad Garuda sukses memboyong 2 kemenangan dalam 2 kunjungannya ke Brunei Darussalam sepanjang sejarah. Sementara itu, terakhir kali Timnas Indonesia bertandang ke Brunei Darussalam terjadi pada tahun 2012 saat skuad Garuda sukses berpesta gol dengan skor 5-0. Jadwal Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga seru yang akan digelar di Stadion Nasional Hasanal Bolkiah Bandar Seri Begawan, yakni pada Selasa 17 Oktober 2023 pukul 19.15 waktu Indonesia Barat itu, akan disiarkan secara live di RCTI. Ya, perjuangan Timnas Indonesia berlanjut di pentas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di putaran pertama. Bekal positif tentu saja dimiliki oleh skuad Garuda untuk melakoni laga tersebut, sebab Elkan Bago CS sudah sukses menang besar di laga leg pertama. Meskipun sudah menang telak, Timnas Indonesia ogah bersantai-santai jelang laga leg 2 yang akan gantian dihelat di Brunei Darussalam. Persiapan matang tetap dilakukan oleh skuad Garuda dengan bahkan sudah terbang ke Brunei sejak Jumat 13 Oktober 2023. Pihak PSLC-nya Brunei atau FABD telah merilis info penjualan tiket pertandingan Brunei Darussalam versus Timnas Indonesia ke publik. Dilansir dari akun Instagram resmi FABD, tiket tersebut sudah mulai dijual per Sabtu 14 Oktober 2023. Menariknya, panitia atau FABD sudah mematok harga yang cukup murah untuk menyaksikan laga tersebut. FABD juga hanya membagi kategori tiket menjadi 2. Kategori tersebut adalah tiket tribun tertutup dan juga tiket tribun terbuka. Untuk harga tiket tribun terbuka dijual seharga $10 Brunei Darussalam atau sekitar Rp114.000. Sementara harga tiket tribun tertutup sedikit lebih mahal, yaitu $15 Brunei Darussalam atau sekitar Rp171.000. Berdasarkan harga tiket pertandingan leg pertama yang diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tentu harga tiket di Brunei lebih murah. Pada leg pertama yang lalu, harga tiket termurah dipatok pada angka Rp125.000.
Geliat penambahan pemain naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia mendapatkan sorotan media Vietnam. Nama-nama seperti Nathan Chueon, Jay Itzitz, Emil Audero Mulyadi, Tom Haye dan juga Ryan Flamingo tak hanya mulai populer di Indonesia, tetapi juga di Vietnam. Hal ini terkait dengan pertandingan Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia sudah dipastikan bertemu dengan Vietnam pada fase grup Piala Asia 2023. Vietnam menghadapi kesulitan dalam dua turnamen besar karena 5 bintang Eropa akan bermain untuk Indonesia. Demikian judul yang ditampilkan Soha.vn. Tingkat rivalitas antara kedua tim dalam waktu dekat mungkin berbeda karena keduanya mengalami banyak perubahan. Tulis Soha, Vietnam menjalani dua hasil buruk, dan pelatih Tuche dan anak asuhnya masih harus bekerja keras menghadapi kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Seiring Indonesia semakin kuat, pelatih Tuche dan timnya harus hati-hati saat menghadapi tim ini dalam dua turnamen besar pada waktu dekat. Tukas tulisan tersebut. Oke, Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.